Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Melalui PT MNC Vision Networks TBK dan PT MNC Land TBK MNC Group dan PT Jasa Marga Related Business bekerjasama dalam mengembangkan distribusi konten digital untuk para tenan rest area serta properti. Kerjasama ini ditandatangani sebagai upaya bersama dalam meningkatkan pelayanan di jalan tol dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kerjasama di sektor konten digital dan properti ditandatangani dua unit usaha MNC Group dengan PT Jasa Marga Related Business. PT MNC Vision Network TBK memungkinkan pengembangan konten digital di setiap rest area dan kolaborasi bersama PT MNC Land TBK meliputi kerjasama pengembangan properti di kawasan koridor jalan tol. Memberikan privilege khusus, jadi tinggal download saja aplikasi Vision Plus melalui QR Code info yang akan ada di rest area, kita berikan privilege konkret seperti free premium content trial selama 30 hari. Jadi kedepannya rest area akan bisa dikembangkan sebagai tidak hanya sebagai untuk transit, tetapi juga kawasan komersial, bahkan juga kawasan rekreasi, dan juga ada fasilitas hotel atau akomodasi. Kerjasama ini ditargetkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh jalan tol, terutama pengembangan kawasan atau koridor di sekitar jalan tol. Ini akan menjadi satu kolaborasi yang menarik antara kami yang mengelola rest area dengan MNC Group. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan dan rasa ucapan syukur kami atas kerjasama ini. Hingga April 2021, Jasa Marga Group telah mengoperasikan 1.214 km jalan tol atau 52% dari keseluruhan total panjang jalan tol yang beroperasi di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.